semua penggemar drama Korea. Berjumpa lagi dengan Fans K-Drama. Kabar bahagia datang dari aktor tampan Korea Selatan Lee Seung Gi yang baru saja mengonfirmasi perihal hubungan asmaranya dengan aktris cantik Lee Da-in. Tak seperti sang kekasih yang terkenal sebagai seorang penyanyi, aktor hingga pembawa acara, nyatanya banyak orang yang masih belum familiar dengan sosok Lee Da-in. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai sosok kekasih Lee Seung Gi, Lee Da-in, berikut adalah 5 fakta menarik mengenai Lee Da-in. Satu, lahir dari keluarga aktor. Lee Da-in yang berusia 28 tahun lahir pada tanggal 5 November sebagai Lee Joo-hee di Seoul. Keluarganya penuh dengan orang-orang berbakat dan terkenal. Ibunya adalah aktris Kyun Mi-ri yang telah berkecimpung di industri K-drama selama sekitar 37 tahun. Ibunya muncul dalam serial populer seperti Jewel in the Palace, Beautiful Gongsim, Revolutionary Love, Backstreet Rookie, dan masih banyak lagi. Belakangan ini dia juga sering memainkan peran sebagai Ajuma dan ibu. Sedangkan kakak perempuannya adalah aktris Liu Bi yang terkenal karena perannya dalam drama Pinocchio, The Secular World of the Night, You Miss Sales, dan masih banyak lagi. Bahkan ayahnya Im Yong Gyu juga merupakan seorang aktor. 2. Perceraian orang tua. Orang tuanya bercerai pada tahun 1993 dan ibunya menikah lagi pada tahun 1998 dengan Lee Hong Hyun. Kemudian ayah tirinya secara resmi mengadopsi dia dan saudara perempuannya sebagai putrinya. 3. Memulai debut pada 2014. Lee Da-in memulai debutnya di mini drama 2014 20 Years Old dengan lawan mainnya High Lex Kik Wang. Sejak itu satu-satu perannya yang lainnya sebagai karakter utama adalah drama Alice yang tayang pada tahun 2020 kemarin. Pencinta K-drama mungkin akan mengenalinya sebagai peran pendukung di drama seperti Entourage, My Golden Life, Come and Hug Me, Dr. Prisoner, dan masih banyak lagi. Mungkin perannya yang paling populer adalah sebagai Suyeon yang mengemaskan di Huarang. 4. Seorang bangsawan. Da-in adalah keturunan dari klan Han Gan-kyon melalui sisi keibuannya. Hal tersebutlah yang menjadikannya keturunan dari Gyeon Hwon yang merupakan raja pertama kerajaan Hwaekje selama 3 kerajaan Korea akhir. 5. Suka golf. Selain memiliki minat dalam industri akting, Lee Da-in juga memiliki hobi bermain golf. Ternyata hobinya inilah yang membuat dirinya semakin dekat dengan Lee Seung Gi hingga saat ini memiliki hubungan romantis. Seperti yang terlihat dalam rangkaian foto yang diambil oleh Dispatch, pasangan itu terlihat sedang menikmati waktu mereka untuk bermain golf di sebuah resort di Gangnam. Mereka juga mampir ke bank sebelum mengunjungi nenek Seung Gi di Sokcho. 5 fakta menarik mengenai Lee Da-in yang merupakan kekasih dari Lee Seung Gi. Nah, bagi kalian yang ingin menambahkan yang lainnya, silakan tulis komen kalian di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye!